Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afiq Ismail. Hari ni bukan nak buat video makan-makan, cuma tadi saya macam on the way nak balik ke rumah lah, home sweet home. Jadi saya ada teringat lah nak berkongsi dengan anda semua satu kedai kuih keria. Okay. Dekat sini saya duduk ni dekat Batu Buruk. Jadi kedai tu agak famous lah di Terengganu ni. Untuk pengetahuan anda semua, kuih keria viral ni dia rasa dia sama je macam dekat di Melaka tu. Dan orang Terengganu sendiri jangan risau dan jangan orang kata sampai ke Melaka nak pergi ke sana, tak perlu. Jadi mari je dekat Batu Buruk ni, ada kedai kuih keria viral tu. Ha, jadi jangan lepaskan peluang ni. Saya pun nak pergi ke kedai tu, nak tengok bagaimana buka kedai hari ni, saya tak pasti. Jom kita pergilah ke kedai tu. Jom. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat kedai kuih keria tu. Jadi saya nak pergi beli dulu, nanti saya akan tunjuk bagaimana rupa kuih keria dan saya akan bagi tahu kepada anda semua. Orang kata sharing is caring, okay? Tunggu, okay? Tunggu sekejap, saya pergi beli. Okay guys, tadi saya dah pergi beli kuih keria ni dalam sekotak ni. Jadi untuk harga dia, sekotak tu RM5. Jadi kalau siapa nak beli berkotak-kotak tu, ikutlah, ikut kemampuan anda lah. Kalau rasa nak beli satu kotak RM5, dua kotak RM10, okay. Kalau nak minta diskaun, minta dengan pekerja dia lah. Jadi saya pun bagi tahu harga yang saya beli. Okay. Jadi untuk kuih keria ni, dia akan ada 2, 4, 6, 8, 10. Satu kotak RM5, 10 lah. 10 biji lah kata. Kau panggil 10 apa. Jadi saya nak rasa bagaimana keadaan kuih keria ni. Ni lah kalau anda boleh tengok keadaan kuih keria dia. Okay, saya cuba rasa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Okey. Keadaan kuih keria dia memang secukup rasa. Manisnya ada, rasa lemaknya ada. Dia orang kata kalau nak rasa kuih keria yang sedap tu, bolehlah cuba datang ke Keria Wider Ganu ni. Dekat je dekat Pantai Batu Buruk, dia tepi dia mayang place. Dan area kedai-kedai makan ni, cari je berdekatan direct dengan tu, akan jumpa, okey? Jadi saya bukan berniat nak makan habis kuih keria ni. Saya cuma nak berkongsi dengan anda tempat yang anda boleh cari kuih keria yang sebagaimana dekat dengan Melaka tu. Nak pergi Melaka jauh sangat kan? Jadi saya cubalah sampaikan apa yang saya tahu dekat anda semua. Semoga ianya dapat manfaat lah kepada anda semua dan bolehlah kita cuba rasa lah kuih-kuih keria, kuih-kuih orang kata kuih-kuih yang boleh kita makan petang-petang, okey? Jadi saya rasa setakat tu saja. Nak kuih keria sedap, rasa manis ada, lemak ada, secukup rasa lah seperti di Melaka tu. Jadi nak orang kata nak rasai benda tu, okey? Nak rasai kuih keria yang sedap, yang terbaik, okey? Boleh datang di Keria Wider Ganu dekat dengan Pantai Batu Buruk ni. Okey, satu kotak ni RM5, ada 10 biji. Jadi, apa lagi? Datanglah ke sini. Bye boh. Assalamualaikum. Take care of you.